Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelinci Picture. Pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan kotoran kelinci untuk media tanam. Bagi teman-teman yang baru menyaksikan channel ini, silakan di like, di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya, sehingga saat channel Kelinci Picture update video, teman-teman tidak ketinggalan. Kita akan memanfaatkan kotoran kelinci untuk mengganti media tanam ini ya teman-teman. Jadi ini nanti kita ganti dengan campuran tanah dan kotoran kelinci. Jadi nanti perbandingannya 3 tanah 1 kotoran kelinci. Nah, tanaman ini adalah tanaman yang saya buat sebagai salah satu properti di dalam dekorasi pernikahan ya teman-teman. Seperti yang telah saya jelaskan kemarin itu, bahwa saya juga punya usaha dekorasi pernikahan. Ini ya teman-teman, kita campurkan kotoran kelincinya dengan tanah. Nah, campurannya itu tanah 3 ember, kemudian sama kotoran kelincinya 1 ember. Jadi ini diaduk-aduk terus sampai rata ya teman-teman. Jangan berhenti sebelum merata. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman. Diaduk-aduk terus sampai rata. Nah, nanti setelah rata kita aduknya, ini baru bisa digunakan untuk media tanam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita mulai. Nah, ini masukkan dulu ke pot sedikit, kemudian tanamannya dimasukkan. Setelah tanamannya dimasukkan, terus ditambah tanah lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk proses penggantian media tanam. Jadi untuk kemarin itu, untuk media tanamnya itu sudah tidak subur lagi ya teman-teman. Jadi perlu kita ganti, sehingga nanti untuk pertumbuhan tanamannya itu akan sangat bagus. Nah, pokoknya terus gini ya teman-teman sampai selesai. Nah, gini ya teman-teman, setelah selesai semuanya, kita mulai tata di tempat yang awal. Karena tadi kita ambil di sini, kemudian kita kembalikan lagi ke tempatnya ya teman-teman. Jadi untuk ditata di sini. Ini masih proses penataan ya teman-teman. Semuanya kita tata di bagian ini, karena tadi kita ambilnya juga dari sini. Kita tata kembali biar lebih rapi. Setelah semua tertata, maka kita siram ya teman-teman. Kita tunggu perkembangannya. Siram dulu seperti ini. Untuk perkembangannya kita nunggu beberapa hari ya teman-teman. Karena ini medianya, media masih baru. Ya,
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya, sehingga saat channel Kelinci Picture update video, teman-teman tidak ketinggalan. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, peternakan kelincinya berjalan dengan lancar, dan saya doakan pula semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, dan rezeki yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.